الله أكبر الله أكبر. Is enak, masih anget. Terus nih nasinya. Iya Mbak, malam takbir kayak gini langsung. Besok tinggal sholat id ke masjid. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun. Ini aku mau beli sesuatu. Sekarang udah 5:30. Nenekku lagi tak titipin sama Pak Bontot ya. Tapi ini aku buru-buru sih, nggak terlalu lama lah. Aku mau beli sesuatu. Ya loh Lur, hari ini pasti di Indonesia itu lagi meriah sekali. Apalagi di masjid, pasti anak-anak kecil lagi pada nutuk-nutuk beduk karena udah mau Lebaran. Terus di masjid itu ibu-ibu udah pada lagi rame bungkusin zakat fitrah ya. Ya Allah, aku nangsa nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku di sini juga untuk orang-orang tercinta biar kehidupannya lebih baik. Nanti udah takbiran ya Lur. Ya Allah, dengar suara takbir pasti bakalan nangsa banget. Mai ni ko. Haya, sang hai ni ko lah. Take away. Ling chao ah. Haya, thank you. Ini udah dapat. Udah agak gelapan ya. Aku tuh tempat beli ininya deket pasar. Segini $59. Ya kalau dirupiahkan itu sekitar 118.000. Terus aku mau beli tuh risol mayo. Masih buka atau enggak? Udah mau maghrib. Engkoy. Mai li kok. Om chitim kong li kok. Apa sana hai? Hai. Eh cina. Sapak. Sapak. Oh. Dok sana. Ha. Ni kosai. Ini udah beli nih. Di sebelah sana itu yang dikukus-kukus kayak dimsum ya. Ini aku udah dibawa apartemen. Nah, ini beli makanan yang aku suka. Tadi itu sama Pak Gontot dikasih $100. Terus ini harganya $59 sama $18. Jadi masih kembalian buat aku. Katanya itu Pak Gontot itu bilang, besok kamu Lebaran ya? Ya udah ntar malam itu beli makanan saja, nggak usah masak kayak gitu. Terus dikasih uang. Padahal uang belanja ada sih. Katanya suruh makan enak. Padahal ya kalau sama mereka sering makan enak. Maksudnya enak menurut aku, yang aku pingin kayak gitu. Takutnya itu sedih malam apa Lebaran kok nggak ada keluarga, nggak ada acara Lebaran gitu. Ini udah nyampe, aku lewat pintu depan ya. Alhamdulillah nyampe rumah. Ini sup kemarin tadi udah dari kulkas ya, taruh sini biar agak nggak dingin banget. Terus nanti mau tok. Ini sekarang lah, udah jam berapa sih? Di sini bukanya itu jam 18.41. Berarti bentar lagi Lur, 10 menit, 11 menit lagi. Ini mau tak panasin supnya, sup ikan, enak banget. Apinya kegeden. Itu Pak Bontot juga kayaknya mau pamitan. Lagi sama nenek. Masya Allah, alhamdulillah Pak Bontot, semoga lancar rezekinya. Terus sehat, sekeluarga, amin. Ini nanti buat aku buka ya, hari ini buka terakhir Lur. Ya Allah, semoga tahun depan bertemu dengan Ramadan lagi, kita diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki buat Lebaran tahun depan lagi, amin. Terus buat kalian yang lagi mudik, hati-hati di jalan ya. Kalau misal sekiranya lelah capek, mending istirahat saja daripada nanti malah terjadi apa-apa gitu. Ini tadi aku juga beli risol mayo.
risol mayo di sini tuh isinya kayak buah-buahan gitu. Nanti wah. Ya Allah. Takutnya tumpah. Malam ini pasti emak-emak, terus ibu-ibu, mbah-mbah, ibu-ibu kita lagi pada sibuk mempersiapkan besok pagi buat lebaran makanan kayak opor. Ya Allah, aku di sini mangsa. Orang mak-em, rica-rica basure mama, kayak mamaku nyembelih basur lur. Basur itu mentok, mentok. Yang kayak bebek warna putih gitu, ya Allah. Tapi ya nggak apa-apa, semoga keluargaku sehat, terus lebaran itu ceria, bahagia, terus menyambut dengan apa ya, ya pokoknya senang lah kayak gitu, silaturahmi sama keluarga. Di sini aku cukup ya mendoakan sama mencari rezeki untuk mereka kayak gitu. Ya walaupun langsa, tapi karena aku udah terbiasa ya, udah terbiasa lebaran di luar negeri, lebaran di perantauan. Nelang saya harus ditahan. Untungnya itu ya di sekeliling sini itu nggak ada apa ya, jauh dari masjid, jauh dari kayak mos gitu apa ya, Islamic Center. Jadi nggak begitu kedengaran kalau misalnya ada takbir. Tapi aku nggak tahu sih itu yang dekat masjid sana di Simsatwe atau nggak di sentral itu ada suara takbir atau nggak, itu aku nggak tahu ya lur. Soalnya setiap aku dapat majikan itu selalunya agak jauh gitu tempatnya dari masjid kayak gitu. Insya Allah aku besok ini apa ya bisa ikut sholat id di masjid Simsatwe sana. Nanti apa ya, nenekku tak itu habis nganterin anak sekolah, aku ikut sholat id. Insya Allah nggak ada halangan kayak gitu ya lur. Ya Allah melangsa banget. Kalian lagi pada makan opor, terus apalagi menu khas lebaran ketupat. Tapi untungnya aku nggak begitu suka ketupat ya, enakan nasi sama lontong yang dari bungkus itu apa ya, daun bambu gitu. Ya walaupun langsa ini suaraku terbata-bata, pasti ya di masjid, di musola yang di kampung itu lagi ramai banget ya lur, menyambut lebaran. Semoga ya kita diberi kesehatan lah kayak gitu, biar bisa mencari rezeki buat nyenengin keluarga, buat lebaran tahun depan lagi kayak gitu. Mudah-mudahan lebaran tahun depan aku bisa mudik kayak orang-orang itu yang di TV-TV, ada arus mudik, arus balik kayak gitu. Amin, mudah-mudahan saja aku bertemu lebaran berikutnya dengan keluarga. Ini udah umep, ubluk-ubluk lur, tak matiin daripada meluntah-meluntah ya. Ya tinggal berapa menit ini? 5 menitan lah. Siap-siap. Itu Pak Bontot udah siap-siap mau pulang. Atau, iya, udah mau pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak sik ya. Wah, ini sausnya tuh. Tangnya Chan. Sausnya ada yang tumpah. Cengkancin, oh. Nah, ini sup nanti buat nenek. Halah ngote sik home, ya. Yeah. Nih. Ini ya, Lur. Kok berminyak ya? Bentar. Nih. Nasi Hainan. Nasi ayam Hainan nih kayak gini, Masya Allah. Nasinya itu enak banget tuh ini. Kayak gini nanti aku sama nenek itu udah banyak banget itu ya buat berdua. Risol mayo. Taruh sini Mbak, taruh piring. Tangnya Chan Homo. Nih, sudah deh. Nih, is enak, masih anget. Terus nih, nasinya. Masya Allah, kita mau makan dulu, buka. Ya Allah, ini kecapnya tumpah, lur, kecap asin ini. Harus, sikilah. Sini, Mbah. Wah, tangannya ngemek ya apa, Mbah? Mat, so. Cikemat. Cikemat. Aku mau ini nyiduk buat nenekku dulu ya. Sikvana. Guntingin di Mbah. Walah, ini ayamnya harus digunting-gunting lur. Nenekku yang daging-daging ya, ini dalam itu daging semua nih. Yang tulang itu cuman nih, yang di atas ada tulangnya. Nah ini buat nenek, nanti terpotong-potong dulu. Terus saus, ini sausnya enak ini. Pilih Mbah ya. Bolongannya cilik. Hah? Liko hai. Kae fana. Nanti tak ngambil gunting lah. Omoh, guntingnya di sana.
Halah. Tadi udah tak siapin sih, tapi pas lagi. Ini apa? Nyiapin malah tak taruh ke sana. Nasi ini tuh kesukaannya kakekku pertamanya. Terus aku tahu kalau ada nasi ini. Jadi kalau misal aku lagi pingin, ya beli ke sana. Harganya $59. Udah dapet sup ayam. Supnya yang itu nanti buat nenek ya, yang supnya ini. Mana sih Fana? Sini tisunya, nanti nggak makan-makan. Bismillah Mbak. Nih, dicicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Mateh ya? Home ya. Nasinya, mas ayamnya doang. Ini nasinya. Enak. Cike. Nah, ini aku dibawain sendok ya, Lur. Ayah, Sika. Ini buat sup. Malam takbiran cuman berdua sama nenek, nggak apa-apa ya Dur, walaupun atinya langsa di rantau sendirian. Tapi ya disyukurin saja masih bisa bertemu dengan lebaran Dur. Ini ada sambalnya. Aku pakai sambal juga. Sambalnya enak. Ada kecut-kecutnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tadi tuh udah membatalkan puasa. Minum sama makan jeruk. Jadi udah berdoa buka puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Eh. Nih. Enggak apa-apa jatuh lah. Ini aku mau nyobain risol mayonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Isinya ada nanas. Coconut. Apa ya, Mbah? Nata de coco. Papaya sama mayo. Kalian buka terakhir sama apa, Lur? Pasti udah nyembelih ayam, basur, bikin rendang, opor. Rica-rica. Halo, Sipan. Gak apa-apa. Mengkanyu lah. Mengkanyu. Enak nih. Pasti sekarang di Indonesia lagi rame banget malam takbiran, ya Allah. Di sini nggak ada takbiran, Nur. Aku nelangsa. Pasti mamaku lagi sibuk. Nyiapin besok, lagi masak-masak. Rica-rica basur. Terus apa ya? Masak ini apa ya, sayur sop besok kadang. Terus nanti omku bikin ketupat. Ya, gitulah yang suasana lebaran makanannya. Aku kangen sama anak. Alhamdulillah kemarin udah tak beliin baju lebaran juga. Ini aku tenggorokannya langsung seret ya, Lur. Ya, buat kalian yang ada di perantauan jauh, ya apa ya? Tetap semangat terus. Enggak apa-apa nangsa ya, karena jauh dari keluarga ya. Lebaran nggak di rumah. Kadang yang jauh aja dibela-belain buat mudik, tapi ya apa boleh buat, kita kan nggak yang seenaknya bisa mudik bolak-balik kayak gitu. Kecuali kalau mungkin di Jakarta atau di luar kota kayak gitu kan masih bisa dijangkau. Kalau di luar negeri kalau belum waktunya atau nggak apa ya, ya atau nggak majikan nggak ngizinin, ya kita nggak bisa mudik kayak gitu. Tapi ya apa ya, karena walaupun kayak aku ya udah sering berapa kali 8 kali
ini malam takbir di perantauan gitu, ya nelangsa, tapi ya karena udah terbiasa ya, tapi walaupun setiap kali malam takbir netes air mata kayak gitu. Di rumah pada makan bareng, silaturahim bareng sama keluarga. Kitanya di sini cuman sama nenekku. Ya, Mbak. Lebaran cuman sama Mbakku malam takbir. Ya. Di sini enggak ada suara beduk, enggak ada suara takbir. Ya adanya ya kayak gini, kayak hari-hari biasa gitu. Malam takbiran cuman kayak gini ya, Mbak, di sini. Melangsa, tapi ya harus seneng sih, karena semuanya kan itu pilihan kita ya. Jadi mana yang apa ya, yang udah jadi keputusan kita ya, itu yang jangan sampai kita menyesal gitu. Ya malam takbir kayak gini, cuman sama majikan, melangsa, inget di rumah lagi pada makan-makan gitu. Alhamdulillah ini nggak ada ketupat tapi ada nasi hainan. Ya Mbak, enak Mbak. Home-home ya. Iya Mbak, malam takbir kayak gini nelangsa. Besok tinggal sholat id ke masjid. Makan Mbak. Ini juga kayak opor ayam, warnanya kuning. Mencoba menghibur diri lur. Kamu ya? Kalian yang ada bisa mudik dari perantauan bawa kongguan satu kaleng. Nanti baliknya lagi bawa satu karung. Ada beras, ada makanan dari kampung. Modalnya satu kaleng kongguan, dapatnya satu karung beras. Itulah sukacitanya mudik lebaran. Aku nggak pernah ngerasain mudik lebaran. Soalnya kan rumahku dekat ke rumah mertua, dekat ke rumahnya ibu sendiri, dekat cuma 30 menit naik motor. Jadi nggak ada mudik-mudikan kayak yang macet-macet di jalan. Nanti sekarang kita makan dulu ya lur. Nanti telepon keluarga dengerin takbiran dari HP. Tadi Mas Gibran lagi diajak ayahnya nonton apa itu di bioskop ya, kartun. Seneng banget. Terus mampir beli apa nggak tahu itu ke supermarket ayam mall gitu di Cilacap. Semoga sehat semuanya lah. Amin. See you next video. Selamat ini itu ke teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. With the